Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhuda binti Isnin, menetap di Taipei. Saya tinggal di Semanggul dan saya bekerja di SK Kuala Gurau. Inilah tempat kerja saya. Inilah tempat kerja saya. Saya bersyukur mendapat pekerjaan sebagai pembantu operasi N11 di SK Kuala Gurau. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Babak seterusnya. Alamak, macam mana ni? Awak tak teli pula. Macam mana nak buat ni? Ya Syari, nampak macam ada masalah je. Ada apa yang boleh saya bantu? Oh, saya cuba buat penyata ni. Tapi awak tak sama lah. Dekat mana silap tu? Oh, macam ni. Syaril kena masukkan bilangan pelajar dan hari dekat kolom ni. Okey. Lepas tu? Okey, lepas tu tekan enter. Okey. Ha, dapat tak? Ha, baru tadi. Terima kasih Amni. Sama-sama. Ada apa tanya je saya. Okey Syaril. Syukur alhamdulillah ada juga kawan sekerja. Boleh minta tunjuk ajar dan tolong menolong. Babak seterusnya. Assalamualaikum. Salam. Eh, bapak ni. Ni ada sebuah sikit ni. Betul ni. Dengan kata gaji pun tak dapat lagi lah. Yalah, dah mula kerja. Dah rezeki-rezeki kita kongsi sama-sama. Baik, mari cikgu Minah. Baru kerja. Tak dapat gaji lagi. Syukur ada kawan-kawan yang tolong belanja. Eh, dah gaji lah. Boleh aku settle tengok email lain. Tapi sebelum tu, boleh aku bagi pada mak abah dulu. Dapat juga merasa gajiku kali ini. Syukur alhamdulillah. Babak seterusnya. Alhamdulillah, syukur. Hari dah gaji dah. Kali pertama. Dah 3 bulan hari tu tak ada gaji. Malam ni bolehlah bawa baga belanja pergi makan. Dah lama tak keluar makan ni. Haji Ratu, esok bolehlah belanja kawan-kawan kat tempat kerja. Nak balas budi diorang belanja makan ni. Syukur alhamdulillah bolehlah belanja diorang makan. Okey, kita ke babak seterusnya. Barang sikit untuk mak. Mana punya untuk anak. Pampers dia. Ni mana beli kat mak lah ni. Jus dah 5 boleh sihat. Terima kasih. Boleh lah mak nak try ni. Ya, alhamdulillah. Babak seterusnya. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Saya ni bekerja sebagai penyewat awam ni. Nak tunggu bentin lambat lagi Ustaz. Mungkin dalam 30 tahun. Saya minta pendapat Ustaz lah. Macam mana saya nak teruskan kelangsungan hidup saya ni kalau saya bentin akan datang. Dapat duit banyak. Dapat ketua beli kereta mewah-mewah. Lepas tu tak ada duit dah mula. Jadi kita duit tu ada, kita kena simpan, kita kena berancang lah katanya. Kehidupan kita yang ke depan ni tu, walaupun masalah ni lama lagi. Lebih kurang tinggi dekat 30 tahun lagi. Jadi kita tu berancang dari awal. Itulah. Pendapat Cikgu Nazri macam mana? Bersyukur. Dalam erti kata mudah, melalui ilmu tasawuf, ialah ucapan, sikap dan perbuatan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakuan kita atas nikmatnya. Mengapa kita selalu mengeluh dan merasa sentiasa tidak cukup? Mengapa perlu tidak cukup? Sebab kita kurang rasa bersyukur.